kata dalam berdoa ya, waktu Al-Imam Malik di Al-Madinatul Munawwarah, kemudian datang Khalifah Ja'far Al-Abbasi, kemudian bertanya waktu sampai di Muwajjah, waktu di kuburnya baginda Rasulullah SAW, itu beliau bertanya, ya Imam Malik, aku ini berdoa menghadap menghadap Nabi, menghadap kuburan Nabi atau menghadap kiblat? Jawab oleh beliau dengan tegas, berdoalah dengan menghadap al-wasithah al-udhma, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salafus saleh dalam ziarahnya pada baginda Rasulullah SAW justru berdoa menghadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau huwal wasito. Kalau bukan karena beliau, kita tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ulama ajma'u dalam melaksanakan ibadatul haj atau umroh, nah, yang mana dalam hal ini bertalian dengan dengan ziaratun Nabi Muhammad SAW, itu afdolnya al-hajj, yaitu dari negeri kita ke Al-Madinatul Munawwarah dulu, baru ke Mekah. Itu ya, seperti kontingen atau kloter-kloter pertama, itu yang afdol. Malah dengan demikian mendapatkan akan sebaik-baiknya al-ihram minal haram ilal haram, min haramil Madinah ila harami Makkah. Pada bulan-bulan bulan-bulan haji ya, itu sudah menjadi gambaran biasa orang-orang dari penjuru dunia yang akan haji mesti ke Al-Madinatul Munawwarah ya, untuk ihramnya dari mana? Dari Al-Madinatul Munawwarah. Bahkan bukan dari ini, bukan dari Bir Ali ya, tapi dari dalam masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran akan ta'alluq hakiki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nabinya. Allahumma ja'alna muta'alliqin al-haqiqi ya bijahil habib bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bijahil habib al-Allah sallallahu alaihi wasallam. Oh my.